semuanya, selamat datang di channel Poi Poi Gaming. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya teman. Nah, kali ini gue lagi memakai karakternya Bubuy Topan nih teman-teman. Dan sekarang ini Bubuy Topan lagi berada di rumah keluarga Bubuy yang ada di pinggir pantai nih. Soalnya lihat tuh teman-teman, sekarang ini sebagian Bubuy itu lagi pada kumpul tuh. Ada yang lagi berenang, terus di sana itu ada yang lagi bawa kamera sambil motoin keluarga Mini Ranger. Waduh, lihat nih teman-teman, ini keluarga Mini Ranger rajin banget nih berolahraga. Oke, ini Bubuy Topan bakalan coba tanya pemimpin mereka nih. Nah, pemimpin mereka itu Mini Ranger Merah. Mini Ranger Merah. Ya, ada apa Bubuy Topan? Kok kalian rajin banget nih olahraga? Ya, iyalah, kan kalau kita rajin berolahraga itu badan makin sehat. Apalagi kan sekarang ini kita berolahraga itu lagi pemanasan mau berenang. Oh, ternyata mereka ini lagi pemanasan nih teman-teman. Soalnya mereka ini mau berenang. Oh ya, kalian mau berenangnya di mana? Di laut apa di kolam renang? Di kolam renang lah, soalnya nanti kalau kita berenang di laut itu takutnya nanti kita malah dikejar sama ikan hiu. Kan di laut itu gak ada hiu Mini Ranger Merah. Ya adalah Bubuy Topan, kan dulu kita pernah tinggal di sini, terus kita berenang di pinggir laut, malahan kita malah dikejar sama ikan hiu, ya kan Mini Ranger Kuning? Iya, dulu kita sempat dikejar sama ikan hiu sewaktu berenang di pinggir laut. Itu siapa tuh yang lagi naik ini? Boot apa itu namanya? Oh, itu boot ini teman-teman, flamingo. Teman, minggir, kamu jangan ngalangin, kan aku lagi motoin. Iya, maaf. Waduh, barusan itu Bubuy Topan malah ngalangin Bubuy Gempa yang lagi motoin keluarga Mini Ranger nih teman-teman. Oke, Bubuy Topan bakalan kesana, kita lihat itu tuh siapa ya yang lagi naik perahu boot. Oke, kita lihat. Sepertinya yang naik perahu boot itu Bubuy Api deh. Tapi kan Bubuy Api itu naiknya di atas. Terus yang nyetir itu siapa ya? Waduh, sepertinya yang nyetir perahu boot itu Bubuy Bes deh. Oke, oh ya, kalau di bawah sini, waduh, ini Bubuy Topan malah nginjek bunga nih teman-teman. Takutnya ini Bubuy Topan dimarahin nih sama Bubuy Daun. Soalnya yang nanam bunga di sini itu Bubuy Daun nih teman-teman, dan juga Bubuy Duri. Oke, oh ya, itu kan Bubuy Daun dan juga Bubuy Duri itu nggak ada di sini. Oke, ini Bubuy Topan lihat ke sini, barangkali di sini ada orang. Oh, ternyata di sini itu nggak ada orang nih teman-teman. Oke, kita bakalan lihat ke sana. Oh, di sini tuh Bubuy Topan jalannya lewat pinggir aja deh. Jangan gangguin mereka tuh yang lagi olahraga. Oke, kita lihat ke sini. Waduh. Lihat nih teman-teman, di sini tuh ada Boboiboy dan juga Dinar Genji yang lagi mancing. Waduh, kita lihat Boboiboy. Kamu udah dapat ikan belum? Belum nih Bubuy Topan, aku belum dapat ikan. Oh, belum. Terus kalau Dinar Genji? Sama Bubuy Topan, aku juga belum dapat ikan satu pun nih. Waduh, ternyata mereka berdua ini belum dapat ikan nih teman-teman. Padahal sekarang ini aku sama Dinar Genji itu lagi lomba mancing loh. Oh, kalian lagi lomba? Ya, pokoknya yang dapat ikan yang paling besar itu pemenangnya, ya kan Dinar Genji? Ya, kita lomba dapat ikan yang paling besar. Oh, kalau gitu semangat ya buat kalian berdua. Semoga kalian dapat ikan yang besar. Ya, pokoknya pasti aku yang dapat ikan yang besar. Atas siapa? Ya pasti aku lah yang dapat ikan besar. Udah, kalian berdua jangan berantem. Mending kalian fokus aja tuh mancing supaya dapat ikan yang besar. Oke, nah lihat nih teman-teman, di sini itu ada Boboiboy Halilintar dan juga Pajiraya nih. Nah, mereka itu lagi berendam air hangat nih teman-teman. Ayo kesini Boboiboy Topan, gabung bareng kita berendam air hangat, enak loh. Gah, lagi pula aku kesini tuh cuma pengen lihat-lihat aja. Oke, oh ya, ngomong-ngomong ini Boboiboy Angin kemana ya? Kok aku nggak lihat dia ada di sini? Kalau nggak salah tadi itu Boboiboy Angin ada di pinggir pantai. Oh, ada di sana ya, ada di pinggir pantai. Ya yaudah deh kalau gitu, Boboiboy Topan bakalan ke sana nih teman-teman. Kita lihat Boboiboy ini, Boboiboy Angin. Waduh, oh iya, itu Genji Ekor Satu. Ya, kamu lagi ngapain Genji Ekor Satu? Nggak ikut berenang tuh bareng mereka. Nggak, takut basah. Mending aku main airnya seperti ini aja nih, ini lebih seru. Waduh, ternyata itu Genji Ekor Satu lagi bermain air nih teman-teman. Oke, ini Boboiboy Topan bakalan ke sana nih teman-teman. Kita bakalan pergi ke pantai. Waduh. Hampir nabrak Mini Ranger Pink. Oke, kita bakalan ke sana nih teman-teman. Kita bakalan nyamperin itu tuh Boboiboy Angin. Nah, lewat sini nggak bisa nih. Oke, ini Boboiboy Topan bakalan lewat sini aja deh. Biar cepet, soalnya kalau lewat sana itu harus muter nih teman-teman. Oke, lewat sini. Nah, mantap. Terus di sini turun. Nah, lihat tuh teman-teman, itu Boboiboy Angin ada di sana.
Waduh, ternyata Beboy Angin itu lagi bersantai aja nih. Ada Beboy Topan. Beboy Topan, kamu tahu nggak kalau sekarang ini Beboy Sopan itu sudah datang ke kota GTA 5 loh. Wah, yang benar Beboy Angin, sekarang ini Beboy Sopan itu sudah datang ke kota GTA 5. Iya, ini juga aku dapat kabar dari Beboy Solar. Waduh, teman-teman, ternyata Beboy Angin itu dapat kabar dari Beboy Solar nih. Terus itu Beboy Sopan sekarang ini ada di mana? Kata Beboy Solar sih, sekarang ini Beboy Sopan itu ada di rumah Beboy Solar. Ada di rumahnya Beboy Solar? Iya, kalau kamu pengen bertemu sama Beboy Topan, kesana aja tuh ke rumah Beboy Solar. Waduh, kalau gitu aku mau kesana ah. Oh ya, kamu juga mau kita aku kesana nggak ke rumah Beboy Solar? Nggak, Beboy Topan, aku mau di sini aja deh, mau bersantai. Oh, waduh, katanya itu Beboy Angin mau di sini aja nih teman-teman, mau bersantai. Berarti nih Beboy Topan pergi kesananya sendirian nih teman-teman. Ini... perahu speedboat yang sebelumnya ada di sana kemana? Kan perahu speedboat kita yang di sana itu sudah lama hilang, kan ada yang nyuri. Aduh, katanya itu udah lama hilang nih teman-teman. Berarti ini Beboy Topan ke rumah Beboy Solarnya naik apa ya teman-teman? Soalnya kan rumah Beboy Solar itu ada di sana tuh, ada di tengah laut. Naik itu aja tuh perahu speedboat Flamingo yang lagi dipakai sama Beboy Blast dan juga Beboy Api. Ya juga ya, mending Beboy Topan kesananya pakai perahu boat itu aja tuh teman-teman, Flamingo yang lagi dipakai sama Beboy Blast dan juga Beboy Api. Kalian berdua kesini sebentar. Emangnya ada apa Beboy Topan? Ya ada. Aku pinjam itu tuh perahu Flamingo. Kamu mau pinjam perahu Flamingo yang kita pakai buat apa? Aku ini mau kesana tuh, mau ke rumah Beboy Solar. Nanti aja ya, soalnya kita belum puas nih pakai perahu Flamingo ini, ya kan Beboy Api? Ya bener, kita masih belum puas nih. Ayo jalan lagi Beboy Blast. Sebentar lah Beboy Blast. Beboy Blast, pinjam Beboy Blast. Sekarang giliran aku, masa kamu terus sih yang lihat bawa tuh, itu? Beboy Blast itu Beboy Topan kesini, itu. Ayo cepetan jalan Beboy Blast. Ayo jalan, siap Beboy kesini, Api. Kesini. Jangan maju dulu, aku pinjam Beboy Blast. Turun. Beboy Blast, apa, turun. Jangan narik aku. Aku pinjam sebentar ya Beboy Blast. Beboy Blast, tungguin aku, tunggu. Itu Beboy Api juga malah ikut turun nih teman-teman. Aku bakalan bilangin ke Pajiraya. Ya Beboy Topan, kita bakalan bilangin ke Pajiraya nih. Mereka berdua langsung nangis. Nah, oke teman, sekarang ini Beboy Topan itu bakalan pergi ke sana nih. Kita bakalan pergi ke rumahnya ini, Beboy Solar. Oke, nah rumah Beboy Solar itu ada di sana nih teman-teman, ada di tengah laut. Tapi mana ya? Masih itu sudah kelihatan loh. Oke, pokoknya dari sini itu tinggal lurus aja nih teman-teman. Lurus, harus hati-hati, jangan sampai Beboy Topan ini jatuh. 1 jam kemudian. Waduh, lihat tuh teman-teman, itu rumah Beboy Solar sudah kelihatan nih dari sini. Wah, ini Beboy Topan sudah nggak sabar nih, pengen ketemu sama Beboy Sopan. Oke, waduh, awas ada ombak besar. Waduh, harus pegangan erat supaya Beboy Topan itu nggak jatuh nih teman-teman. Oke. Nah, sebentar lagi kita bakalan sampai. Widih, loncat lagi. Mantap, widih. Waduh, makin tinggi dong. Wah. Yeay. Nah, akhirnya. Ya, malah kena batu nih teman-teman. Tapi untungnya ini perahunya nggak rusak nih. Oke, Beboy Topan turun. Nah, mantap. Oke, sekarang ini Beboy Topan bakalan masuk. Beboy Sopan. Beboy Sopan. Waduh, Beboy Sopan ada di mana ya teman-teman? Di sini nggak ada. Kalau di sini, di sini juga nggak ada nih teman-teman. Oke, oh ya, barangkali Beboy Sopan dan juga Beboy Solar itu ada di atas nih teman-teman. Ada di lantai 2. Oke, kalau gitu, ini kok kenapa susah naik ke atas sih? Oke, Beboy Sopan bakalan ke atas. Ayo, ayo. Nah, mantep. Kita lihat. Kok nggak ada ya? Kata Beboy Angin itu Beboy Sopan dari rumah Beboy Solar. Terus ini Beboy Solarnya juga nggak ada loh. Apa mungkin ada di sini? Wah, di sini juga nggak ada nih teman-teman. Waduh, itu mereka ada di mana ya? Beboy Sopan! Beboy Solar! Di WC nggak ada. Di sana juga nggak ada. Waduh, mereka ada di mana nih? Jangan-jangan mereka itu sudah pergi dari rumah ini, teman-teman. Oke, kita coba lihat ke sini. Wah, di sini juga nggak. Itu kah? Wah, lihat tuh, teman-teman. Di bawah sana ada Beboy Solar. Tapi Beboy Sopannya mana?
Wah, sepertinya Boboiboy Topan itu ada di sana deh. Kalau gitu ini Boboiboy, ini Boboiboy Topan bakalan turun ke bawah. Oke, kita turun. Nah, mantap. Oke, kita lihat ke sini. Waduh, ini malah nyangkut. Wah, ternyata benar nih teman-teman. Lihat nih, Boboiboy Topan ada di sini. Ada Boboiboy Topan. Kapan kamu datang ke sini, Boboiboy Topan? Barusan Boboiboy Topan. Oh ya, Boboiboy Solar. Ya, dapat. Kok kamu nggak ngasih tahu aku sih kalau Boboiboy Sopan itu sudah datang ke sini? Aduh, maaf Boboiboy Topan, aku lupa ngasih tahu kamu. Oh ya, teman-teman, kira-kira besok kita melakukan kegiatan apa nih bareng Boboiboy Sopan supaya kegiatan kita tambah seru? Tulis di komentar ya. Nah, oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye, bye-bye.